sapi ini digembok teman-teman. Tempat di sini, UGD di sini. Kita lihat sampai ditunggu seperti ini. Ya. Sisi ular ya kan? Sisi ular di sini, di sini. Di UGD. Kan masuk dalam, Mas. Kita bisa masuk. Assalamualaikum. Suaranya apa tadi, Bro? Dengar sendiri kan suaranya tadi, Bro? Ini adalah rumah sakit UGD Klinik Sari Husada, ruangan gawat darurat. Ini katanya orang kebanyakan sini katanya ini adalah tempat kosong. Tempat kosong, enggak ada, sudah kosong, enggak ada penghuninya lagi, maksudnya enggak ada kari, enggak digunakan lagi. Jadi ini sangat terkenal sangat angker dan sangat serem sekali, teman-teman. Ayo teman-teman, kita lihat, kita review sampai ke dalam bagaimana di sini, di ini Klinik Sari Husada. Ini berada di Kepanjen. Ini kita berada di pinggir jalan raya. Berada di pinggir jalan raya. Ini teman-teman, di sini juga ada. Ini kita lihat sekeliling, kita masuk ke dalam. Oh, tapi ini digembok, teman-teman. Jadi kita harus lompat pagar. Mau tanya bapak yang ada di sana yang lagi siram-siram tanaman kangkung. Kenapa sih? Pak. Pak, dari ranglet, Pak. Pak, mlebet mriku mboten napa-napa, Pak? Mlebet mriku. Mlebet mriku mboten napa-napa. Wah, iso apa-apa, nggih. Asal nggih. Kecenggep video. Oleh. Ini teman-teman sudah tanya bapak tadi, ini adalah Klinik Sari Husada. Ini sudah terbengkalai, sudah lama ini. Ini sudah lama sekali terbengkalai. Kita lihat teman-teman ya, sampai lihat bangunan seperti ini lah. Tapi saya tadi sudah ngomong sama orang sini asli ya kan, katanya boleh masuk ke dalam. Jadinya kita melompat pagar sini teman-teman ya. Kita melompat pagar sini karena nggak ada jalan lagi selain jalan sini. Ini teman-teman klinik UGD-nya teman-teman ya. Ya. Jangan lupa teman-temannya di like, di komen, dan di subscribe channel YouTube-ku biar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten menarik berlanjutnya. Ayo teman-teman, kita masuk ke dalam. Seng-sengnya di atas sampai sudah jatuh-jatuh teman-teman. Ya kan? Di sini. Tapi sudah kita Ini kondisi luar. Kita lihat kan. Wow, ini tamannya ini padahal ini dari paving, teman-teman. Sudah begitu sangat lebat teman-teman, ya kan? Kita penampakan nih, Pak. Ya kan teman-teman lah. Ini bangunannya UGD. UGD sini teman-teman ya. Lah, kita lihat lah. Ini pagarnya sangat sudah ditutup dengan begitu rapat. Sudah enggak kebuka lagi karena ini sudah bertahun-tahun mungkin teman-teman ya. Ini sudah bertahun-tahun jadi sudah enggak kerawat lagi, ya kan? Sangat lebat. Ini teman-teman, kita lagi ada di posisi asli di ini, ada di Klinik Sari Husada ya kan. Ini UGD, unit gawat darurat. Ini tadi sudah terbengkalai, ini sudah tahunan, banyak tahun ini terbengkalai. Kita sangat penasaran, kita lihat ke dalam-dalam. Videonya kita lihat ini sekeliling di sini teman-teman. Ini di rumah sakit sini. Ini sangat begitu sahabat sekali. Kita lihat keadaan luar, kita lihat dari luar. Di sini di UGD. Ini itu ada UGD. Ini di UGD kita. Kita lihat
sampai ada tumbuh pohon sengon segini besarnya, teman. Ini pohon sengon sampai tumbuh segini besarnya ya kan. Di sini lah kita lihat lah. Ini betapa lamanya ini sudah enggak kepakai lagi kan. Tempat di sini, UGD sini. Kita lihat sampai ditumbuhi seperti ini. Ya kan? Kita lihat, kita review. Anu sisi ular, Pak. Ini teman-teman ada anu sisi ular ya kan? Sisi ular di sini, di sini. Di UGD sini. Aduh, ini pasti ularnya sangat besar sekali. Karena bagaimana teman-teman ya? Ini kita lihat bekas sisik ularnya ini sangat sangat besar, panjang. Ini sisiknya kan, nih panjang sekali teman-teman. Takut banget saya. Ya ini kita bangunan kuno. Berani masuk ke dalam nggak, Bos? Berani. Kita ayo bilang. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. ruang perawatan ya Mas Tamat ya. Di sini rupanya bukan ya, Mas. Ngeblur. Blur. Gambarannya. Mau rek. Assalamualaikum. Hanya di sini, Bro. Ini bekas ada di malam-malam. Kita lihat di depan kan. Wah, di sini kondisi. Kondisi ya, di ruangan, Bro. Ini mungkin kita tahu ini bekasnya ruang UGD gawat darurat. Ini ada nih, Bro. Kondisi ya. Takutnya saya kalau ada ular, Bro. Kita lihat dari sini, Bro. Ya. Ini ada masih kokoh. Kokoh. Ini kokoh sekali. Tapi saya sekira bangunan ini sudah tidak rata. Misalnya dari di atas sini ya, di atas ini, Bro. Di atas ini sangat aku menanyakan masih begitu kokoh. Dan kita ini juga kan di sini. Wow. Ngarin. Ngarin. Kita cek ke dalam, Bro. Ini ada UGD. Ini kan sudah di dapur tadi. Takutnya pada bulan itu ya kan. Ini. 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 Ini.